Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bikin laksamana mengamuk, minuman laksamana mengamuk. Ini adalah minuman khas dari tanah Melayu. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah yang pertama adalah kuini. Tadi saya beli di supermarket. Ini ada kuini. Terus sebenarnya dia pakai kelapa. Cuma saya kan belum ada kompor ke, apa? Susah kalau dapat dia. Kelapanya itu bagus, kelapa yang ini ya, kelapa yang percikan apa, parutan kelapa yang memang benar-benar dari kelapa benernya gitu kan. Cuma karena udah malam, saya nggak mungkin juga beli kelapa parut gitu ya. Jadi kita ganti dengan susu. Ini susu. Ada dua susu saya beli tadi. Saya sebenarnya mau beli yang besar, cuma takut nggak habis nanti. Jadi saya beli yang ini aja. Susu Pure Farm Coconut Milk dari Frisian Flag. Oke. Terus, oke. Jadi yang kita lakukan pertama nanti adalah kuini ini kita blender. Blendernya tadi saya ambil diam-diam punya ibu kos ya. Ibu kosnya lagi nggak di rumah. Saya nyelinap ke bawah minjem gitu ya. Terus setelah itu langsung kita masukkan, kemudian ditambah dengan gula pasir nanti ya. Oke, saya punya gula pasir di sini. Mana ya? Hello, gula pasir, where are you? Lupa saya, di mana saya taruh tadi gula pasirnya? Mana gula pasirnya ya? Mana dia di dalam tempat tadi? Dalam kotak ya. Mana dia? Oh, ini ya Allah. Ini dia gula pasirnya nih. Oke. Gula pasir ini nanti saya masukin aja dengan dipanaskan, nanti kan ada air dari apa ya? Dari apa? Dispenser. Oke. Jadi yang pertama ini saya akan dulu apanya, saya ini dulu saya blender dulu kuininya ya. Kuininya apa kali ya, maknyus sekali ya, warnanya itu emang bener-bener bening gitu ya. Ini apa, warna kuning gitu, kuning bening gitu. Oke, ini udah selesai. Jadi kita tambahkan di sini susu. Susu yang plain aja ya. Boleh yang full cream nggak apa-apa gitu ya. Lubangnya kecil jadi susah keluar air apa ini. Susunya. Oke. Ini udah habis. Oke, sip. Oke, ini kita blender lagi. Kita blender ya. Cukup. Kalau ada serut-serutan kasarnya itu nggak masalah ya, itu malah menambah apa namanya rasa kuininya tuh gitu. Oke, ini air gulanya. Saya campurkan ke dalam kuini sama susu tadi. Kita aduk.
Kak ya. Oke. Udah selesai. Oke, inilah dia. Laksamana makanan minuman khas Melayu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.